bagus beli lagi dari butik. Kita macam stok ke trend, ya selalu kita ikuti. Bukan kolektor keramik tapi masih beli Gucci. Armani beli lagi habis 3 kali cuci. Punya seorang istri dan seorang anak laki. Dengan wanita muda ia melangkahkan kaki masuk ke dalam hotel. Dan ketahuan masa, baju masih kering tapi ia tertangkap basah. Wah macam gereja yang kesana tiap minggu. Diskon dari gerai baju itulah yang ia tunggu. Gesek kartu kredit macam ia punya uang. Tiap akhir bulan dikejar-kejar penagih hutang. Karyawan yang rajin ia tidak pernah bolos. Bagai baju tanpa motif karena ia masih polos. Jadi bahan ejekan ia tak pernah lolos. Bahkan dia dipanggil oleh bos dengan kata budak. Ia seorang musisi dengan kualitas dan baru tanda tangani kontrak rekaman di kertas. Namun ia telah korbankan segala bakat agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Perempuan manis kulit putih mulus, tapi sekolah dan cintanya sama-sama putus. Ia bersama seorang mata keranjang. Demi harta ia mau naik ke ranjang. Macam TV zaman dulu ia putih abu-abu. Di klub pada malam Sabtu ia masih ragu-ragu. Minum alkohol dan ikut berpesta ria agar populer seperti majalah pria. Ibu pejuang kerja di negeri seberang dengan seorang majikan jahat yang selalu berang. Macam garat perang, emosinya meledak karena majikannya panggil dia dengan kata budak.